I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel saya, Kuncung 4WD. Mungkin saya mau sedikit membahas ini ya, mobil yang ada di belakang saya, mobil SCA Adventure yang mau dijual karena mau naik kelas. Oke, mungkin teman-teman jika ada yang minat mobil SCA Adventure bisa simak video saya sampai akhir. Mungkin dari spek, dari mesin, dari pengalaman, sudah pernah juara beberapa kali di Kejurnas, Kejurda. Nah ini penampakannya, mobil SCA Adventure yang bermesin Cherokee 4000cc. Nah ini kurang lebih speknya tubular kelas G3, engine Cherokee multi coil. Untuk ECU-nya stand alone Gerdan FJ60 knuckle VX, FJ60 knuckle VX, S roda long wheel, air locker depan belakang, cutting brake, hydraulic steering dari BSR, shock oristrat. Mungkin dari ban, terus ini dari pelek XT, bisa lihat ya untuk detail mobil ini. Yuk kita bahas, kita sedikit membahas spek singkat dari mobil ini. Oke, mungkin teman-teman jika ada yang minat bisa hubungi di nomor yang ada di kolom deskripsi. Oke ya, simak terus channel Kuncung 4WD. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone. Oke, kenapa mobil ini mau dijual? Karena mau naik kelas ya, teman-teman semua. Untuk pabrikan BSR. Untuk perawatan dan mungkin mau upgrade atau gimana, nanti bisa kita bantu bengkel dari BSR ataupun bengkel dari Tobil Modifit. Oke, selama pakai ini alhamdulillah tidak ada masalah dan alhamdulillah juga sudah beberapa kali naik podium. Oke ya, kita bahas ini mulai dari depan. Ini ya, dari depan hidrolik steeringnya pakai pabrikan BSR Fabrication. Terus mungkin untuk gardan pakai FJ60, knuckle-nya VX80. As rodanya pakai long wheel ya. Oke, pastinya air locker depan belakang. Ini air lockernya ada di sini. Ini air lockernya depan belakang. Ini sebagai pengaman jika nabrak tidak kena steeringnya.
dari kaki-kaki depan sudah saya jelaskan. Lanjut ke sini mesin ya, dari mesin Cherokee 4000 multi coil. Nah ini juga pabrikan BSR, settingannya juga dari BSR. Sudah terbukti ya, alhamdulillah kemarin juga naik podium. Kemarin yang naik podium itu yang kelas under team yang di kejurnas kemarin. Nah ini yang G3 nya SCA. Untuk shock depannya pakai, nah ini Oristrat. Ini ada pabrikan BSR Fabrication. Oke, untuk ini ya, dari samping bannya ukuran 35 dan masih tebel. Ini bisa dilihat karena juga masih baru dipakai beberapa event. Untuk peleknya XT, nah, ini bisa dilihat nap rodanya juga FC. Oke, lanjut ke sini. Ini power steering ya, untuk minyak power steeringnya ada di sini. Untuk mesinnya itu tadi sudah kita bahas, Cherokee 4000cc. Oke, ini kemarin juga ikut di Sleman Competition Stake 2022 sirkuit Gunung Anyar Turi. Kebetulan kemarin tidak dapat juara karena ada trouble di kaki-kaki depan yang apa ini. Nah ini patah, di sini patah, di terkendala itu. Untuk mesin tidak pernah terkendala. Untuk ini ya, untuk bandingnya masih SCA. Nanti jika ada yang minat sudah deal, bandingnya bisa diganti. Oke, lanjut ke sini ya. Untuk interiornya, joknya racing. Nah itu kompresor apa namanya ya, cutting brake ya, itu untuk kompresor cutting brake nya ini untuk panelnya cut off. Ini ya panelnya, mohon maaf ini saya tidak begitu apal dengan saklar apa aja ini. Nah, saklar kipas radiator. Nah ini air lockernya, ini ya kompresornya ada di sini. Untuk nah ini kompresor. Sudah penuh. Oke, ke sini suspensi belakangnya seperti ini, sama Oristrat. Knalpotnya Burla ya, racing Burla. Ini untuk cutting brake-nya, minyak rem. Untuk cutting brake nya lanjut ke radiator penuh. Oke, terpasang apar juga, cutting brake kiri, cutting brake kanan. Ini ya, kita dari belakang itu tampak juga gardan belakang FJ60. Nah, ini
lanjut ke sini untuk rem dan sistem pengereman dan cutting grip. Itu yang satu untuk ini rem, itu untuk cutting grip. Air lockernya juga sudah terpasang. Ini untuk air lockernya, kopelnya pendek. Untuk TC-nya pakai FG, itu sudah terlihat dari sini, FG40. Lanjut untuk gardan sudah di renpos untuk penguat ya, penguat gardan supaya tidak patah. Ini juga untuk pengaman ya, pengaman gardan, punggul gardan. Oke. Untuk sistem penerangan kelistrikan, nah ini stop lamp dari belakang, itu untuk penerangan atret ya. Terus apalagi mungkin dari sini, dari sisi sopir. Jadi mobil ini masih tidak matic ya, manual. So, ada 3 pedal. Ini untuk transmisi, terus ini untuk TC. Ada lagi apa ya? Ini untuk ini cutting brake. Terus ini untuk mono lever wind, air locker, front locker. Terus ini saya kurang begitu paham untuk panel-panel lain-lain. Ini ya, coba kita hidupkan. Mungkin teman-teman ada yang minat ya dengan mobil ini, bisa hubungi ke nomor yang ada di kolom deskripsi dan mungkin tanya spek lengkap, spek detail, nanti bisa langsung dihubungi. Dan daripada bangun di samping apa ya, waktunya yang lama, ini tinggal pakai, besok bisa ikut ke kejurnas. Nah, dengan harga berapa dijual? Nah, mungkin ada yang pengen tahu, ada yang tanya. Jadi mobil ini dijual 300 jutaan tanpa win. Nah, ini untuk winnya bisa dipasang 8/24, bisa juga dipasang win apa itu namanya yang kecil-kecil itu, mungkin teman-teman jika yang minat ya langsung bisa hubungi ke nomor yang ada di kolom deskripsi. Mungkin cukup itu ya untuk pembahasan mobil Cherokee 4000cc dengan spek yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan ada yang cocok dengan mobil ini. Oke, cukup itu vlog saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan mobil ini segera terjual untuk bisa membangun lagi
untuk kelas di atasnya ini. Mungkin V8, mungkin dengan mesin apa nanti kita baru cari referensi. Oke, cukup itu dulu ya untuk vlog saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel Kuncung 4WD. Salam offroad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be